Let's go. Langsung, langsung, langsung. Gak nyampe. Mati gua anjir. Tiga lagi, back to three. Back to three. Waduh, terlalu mepet. Wah anjir, dilindas gua. Dajal. Ya elah, tinggal jalan jauh bro. Ya elah bro, nyusul bro. Mati lu bangsat. Everybody, kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game. Brother, gimana nih kabar lo semua bro? Dan di video kali ini kita akan bermain lagi nostalgia game-game PS2. Game-game PS2 yang sangat seru dimainkan saat di rental dahulu. Dan sekarang kita akan bermain olahraga, yaitu adalah sepeda downhill bro. Mantap, mari kita nostalgia downhill, let's go. Alright, ini dia bro, Downhill Domination dari game PS2 zaman-zaman dulu kita bermain. Gua main tuh zaman-zaman SD kalau enggak salah, 2003 ini rilis gamenya, dan gua mainin di 2006 mungkin. Dari Incognic Entertainment developernya. Dan singkat gue tuh di sini ada cutscene di mana di awal tuh ada seonggok bayi. Nah, kan. Ada seonggok bayi yang gua tuh sampai sekarang enggak paham itu kenapa ada bayi gitu. Gak ngerti gue ya, udah kita langsung skip aja ya. Downhill Domination, bermain sepeda sambil bisa ngelempar-lempar bergaya-gaya. Cuma gue lupa ya pencet-pencetnya gimana, kita coba-coba dulu ya lur. Kita langsung masuk dalam gamenya, ada option, ada apa aja option. Difficultnya ada hardcore lah, ya kali gak hardcore. Oke, kita langsung main single player rail bro. Dan di sini kita pakai karakter siapa nih? Apa kita bermain Cosmo? Info, ada infonya apa nih? Wah info-info gak, oh speednya tinggi, sprint, combat, oke. Atau bermain make Mai, trickingnya bagus. Atau Ajax, speed combat trickingnya oke, anak basket nih. Atau Johnny, cewek speednya oke, sprintnya kurang. Atau Kalolo, Kalolo speed dan combatnya gokil, sprint trickingnya kurang. Pake siapa nih bro? Atau T-Bag, ini agak-agak tricky dia ya. Agak-agak banyak gaya nih. Oh ini siapa nih? Ada karakter lain ya? Harus kita nematin dulu ya? Oh menarik. Ada 5 atau 6 karakter, 7. 7 karakter yang bisa kita mainkan kalau kita namatin, tapi kita nggak mau namatin ya. Gua bakal coba pake si Kalolo aja. Yang nggak imbang, speednya tinggi, sprintnya lembek. Kita langsung pake Kalolo. Gas. Oke, siap. Kenapa dia kayak gitu? Oh, dia kayaknya orang Samoan, bro. Kayak The Rock. Yoi, kita langsung start new game. Single event atau karir? Karir kali ya, kita coba karir atau arcade. Kita cobain aja single event kali. Single event, race biasa. Apa nih pilihannya, apa nih yang bisa milih-milih jalan gitu bro. Ini kita milih dulu sepedanya cuy. Pake GT, T-Rex, Specials nih, ada bedanya nggak? Kayaknya nggak, cuma punya 3 bro. Kita pake apa nih? Dari bentuk sih ini kayaknya. Oke, untuk bajunya merah. Ijo lah, legbong ya. Ini item bener. Ini bisa upgrade kah? Oh nggak ada bang, gua nol. Nggak bisa cuy. Kita kesini nggak ada, ini nggak usah. Sponsorship buat apa nggak penting. Oke, kita start. Eh cuma punya satu jalan cuy, harus namatin dulu. Yaudah ini aja lah ya, kita coba ya. Get ready to race. Oke ini dia pertanyaan pertama kita di Mount Midole Italia. Kita bantai-bantai orang-orang ini bro dengan speed. Tapi gue lupa ya mencet apa aja. Ini gue bisa nyerang, bisa gaya. Ini start bro, kelamaan bro. Oke bersiap. Kalau lo, let's go brother. Langsung pertama kita bro. Ya lah langsung ke 9 aja nggak ke 8. Pada lewat mana orang-orang? Kok 10 sih gue? Wah jalannya beda ya. Wah sialan, pada lewat mana orang-orang? Kebut bro, oke itu nos. Pada di sana orang-orang bro. Kejar cuy. Let's go brada. Kita muter balik dulu badan. Yoi, mantap. Ketiga kita cuy. Kebut lagi boy, nice. Kita nyerang kita apa ya? Kotak. Oh kotak, bener. Bulat. Oh bulat. Oh kanan kiri, kotak kiri, bulat kanan. Oke siap, kita hancurkan orang-orang yang nyusul kita ya. Mana nih? Depan kita mana? Nomor satu mana nih? Mana nomor satu nih? Jauh amat ya. Mas Doski, mana Doski? Doi mana Doi? Ada kijang anjing. Gue butuh pesepeda bro. Nomor satu siapa ya? BTW. Oh tuh kayaknya tuh agak jauh deh.
Jauh banget, oi. Nos, nos, nos dulu. Nos dulu, boy. Nos lagi, boy. Depan, nos lagi, boy. Gak usah muter balik, gak usah. Gak cukup. Ketinggiannya gak cukup, cuy. Itu tuh, dikit lagi tuh. Ada pendaki juga di sini, anjir. Mas-mas, mas-mas tukang gunung. Tukang gunung. Pencinta gunung. Itu ya, si nomor 1 ya. Eh, kejar, cuy. Nah, itu dia. Nice, boy. Eh, gue balap, boy. Nah, mampus gue pertama. Easy peasy, cuy. Easy peasy, cuy. Wah, gampang banget gini ya. Let's go. Lalu sana, lalu sana, lalu sana. Gak nyampe. Mati gue anjing. Eh, kebalap lagi gue. Jadi kedua. Anjay, standing. Mana nomor 1 ya? Oh, ini nih. Kita bunuh kali ya. Mati lu, bang. Aduh, gak nyampe. Aduh, gak nyampe. Sialan. Aduh, gak kena. Ah, gara-gara fokus mau nampol aja gak dapet. Coba kita pakai nos. Nos dulu kan. Nos dulu kan. Gak ngaruh banyak aja. Oh, satu, nice. Mas, batang pohon. Ih, banyak pohon gini. Let's go, brother. Kita incer posisi terus. Posisi puncak. Ini sampai kapan ya? Oh, masih setengah jalan lebih sih. Masih agak jauh. Kita masih kesusul, bro. Kayak gini, bro. Wih, dia bisa gaya-gaya gini. Gila apa ya? Oh, kita punya tongkat sekarang. Mana orangnya nih yang mau gue pukul? Ini ada nos. Let's go. Let's go. Ah, gue gak mau gaya-gaya. Takut jatuh. Lemah yang pecundang. Mental-mental gak mau gaya. Eh, keempat tiba-tiba. Apa-apa nih? Wah, yang gini-gini nih gue gak suka nih. Tiba-tiba kebalap tapi nggak ada orang yang ngebalap gua. Kebakaran. Oh, muter dulu, boy. Nice banget. Lagi dong, bisa dong. Aduh, ada becek-becek, boy. Jadi sepeda rusak kena becekan. Nggak jadi muter badan. Aduh. Kalau R1 buat apa? R1 R2 ya? Waduh, buat gaya. Oh, tiba-tiba hidup lagi gua. Kemana, bang? Untung gak kejar. Untung kita agak jauh, cuy. Untung gue jago ya. Jaraknya jauh. Masih pertama kita. Berarti posisi puncak seperti Arsenal. Anjay, seperti Arsenal yang kalah sama City. I am the best, boy. Energi pick up nih, buat apa energi pick up? Oh, buat ngegoes ya, biar ngebut. Iya kali ya. Ini jauh banget gue, anjir. Tetap kejar. Atau kalau emang tadi yang hardcore tuh nggak berlaku di ini ya, kalau harus karir doang ya, ini gampang banget. Mbak, abis ini kita karir ya. Aduh, bang, yaelah. Keluar jalur, anjing. Mas dulu, boy. Ini udah mau beres ya. Muter badan dulu, cuy. Yoi. Ih, mati masa. Masa mati sih? Udah, jangan usah gaya. Nyampe dulu. Nice. Liga pertama, bro. Ini kayaknya nggak hardcore dah. Kayaknya harus di karir mode dah. Kita coba karir kali ya. New level ada. Bedanya apa nih? Wah, dapet, cuy. Sekarang ini ya, utah ya. MX sama TD itu bedanya apa sih? Gue nggak tahu. Tadi kan kita FR ya. Coba kita MX. Bedanya bukan? Di utah sekarang, cuy. Oh, yang ini nih gue agak-agak inget. Let's go lah. Kita bantai lagi, boy. Bentar. Oke, kita coba bantai lagi di arena Utah. Let's go, Utah. Pam. Wow. Masih mereka satu. Cuma 6 orang aja. Kok cuma 6 sih? Eh, 10. Ini cuma bentar, bro. Tracknya, bro. Waduh. Waduh. Pukul. Mati lo, anjing. Balap, boy. Woi. Wah, agak susah nih kalau cuma dikit doang gini mah. Waduh, keempat gua. Kurang bergaya gua ya. Nah, muter-muter ke kanan gitu kita apa ya? Yoi, berarti banget buat gua gak tau kenapa. Nene. Gua lewat mana? Ngarang ini gua jalannya. Ya, masa keempat sih, jauh banget lagi peringkat tiganya. Aduh, lambat banget, gak asik.
Gak ada Nos lagi di sini ya? Ya elah, pengen jalan jauh bro. Ya elah bro, nyusul bro. Mati lu bangsat. Eh, udah beres lagi. Ya keempat bro. Oh, keempat bisa nama level lagi ya? New level ada gak? Coba utah tapi yang FR ya? Apa bedanya ya? Ingat gue kayak yang di area oranye-oranye ini agak jauh dah tracknya. Ingat gue ya. Oh, sama, nah ini 10 nih baru bener. Oh itu modenya ya berarti ya. Let's go bray. Kita fokus aja balapan gak usah pukul-pukulan. Ini ngebut banget gue. Ngebut parah gue. Ngebut parah cuy. Ada Nos, ada Nos. Aduh diambil orang. Sialan. Ah nyampe gak cu. Nyampe. Tapi langsung ke 6. Kurang kenceng soalnya. Mati gua nabrak. Peringkat 10 langsung jadi ganjaran atas kebodohan. Balap lagi bro, gak usah takut bro. Mati loh, gak nyampe. Tangan gua pendek. Ini rusuh banget di sini ya. Oke, Nos dulu kan. Ah gua mau gaya tuh takut jatuh. Ini sih ya. Nos dulu kan. Yoi, langsung ke 3 sih lah. Sepul dulu si abang ini nih, banyak bacot nih. Aduh gak jadi, lewat bawah aja. Jadi kelima anjir. 3 lagi, back to 3. Back to 3. Waduh, terlalu mepet. Wah anjir, dilindas gua. Dajjal. Dajjal kalian ya. Di kelapan gua anjir. Ya elah. Kemut boy. Awas, awas pendaki-pendaki ilegal lu ya. Pendaki-pendaki ilegal, jangan ngalangin gua. I am the best. Tunggu pukul orang-orang ini. Oh ya, yeah. Let's go buddy. Kok kenang sih gue? Cipu banget. Yuhu. Eh gak asik ya. Eh kedua gue anjay. Tiba-tiba kedua. Mati lo anjing. Mampus. Eh apa-apaan nih woy. Apaan nih? Ya ketiga gini gua. Oh itu yang pertama ini. Eh anjir, gak kelihatan jalannya. Warnanya terlalu nyaru. Dadadam, dadadam, dadadam. Kemana nih gua cu? Kemana gua cu? Eh lah ngaco gini gua, dia kelima anjing. Oh sini jalannya. Anjir meninggal gua. Oh itu jalan pintas bro, langsung pertama bro. Wah jago banget gua. Langsung pertama anjing. Ada batu-batu kayak Pepsi Man. Eh anjing. Alah. Yaelah keempat. Yaelah keenam. Bodoh banget gua. Udah pertama padahal. Ini dulu ini seru banget padahal sekarang kayak garing anjing. Gini doang padahal gamenya. Menenek sepeda. Eh anjing itu balap. Mampus lu. Tiga gua balap boy, balap boy, balap boy, balap boy. Nos juga Nos. Alah nggak dapet anjing. Wacu rame banget cu. Oh masih jauh nih jalan, jauh banget. Tapi jauh parah anjir. Keempat sekarang kita kejar, kejar brody. Kedua, masih kedua. Ih diambil mulu sama orang bang kayak emang. Kesatu boy, pertama boy. Pertama kita boy. Pertama kita boy. Muter badan dulu, nice. Muter badan lagi, sekali lagi. Nice. Dapat poin, poinnya buat apa ya BTW? Langsung ngebut gini gua. Apa harus kayak gaya-gaya biar ngebut ya? Awas bang, jangan langin jalan gua loh. Daki ilegal juga. Let's go bro. Eh ada batang pohon. Jangan kena air bay. Bannya licin. Masih pertama posisi puncak seperti Arsenal. Posisi puncak seperti Arsenal. Anjay. Let's go, let's go. Yuhu. Eh kemana cu? Alah mati aing. Jangan kebalap, jangan kebalap. Please, please, please. Ayo, 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 ayo. Ngebut lagi, ngebut lagi, ngebut lagi. Ngebut lagi. Ngebut lagi boy. Itu yang kuning buat apa yang kuning ya? Oh tambat. Oh jadi bat, jadi botol. Oke kita punya botol. Tapi kita pertama. Nggak guna juga.
Jadi kalau ngambil yang kuning kayak tuh senjata kita berubah cuy. Kayaknya. That's what I'm talking about. Biru nih apa biru? Gua lupa biru. Extra pick up 1000 poin. Wih, buat apa tapi poin? Yuhu! Tak terkejar Rapul boy. Tak terkejar Kalulu. Tak terkejar. Aduh enggak dapat lagi. Kalau gua ngincer itu sengaja ke bawah. Masih tidak terkejar, masih terlalu jauh. Terlalu hebat, terlalu tangguh. Kok ada suara mobil sih? Oh, ada jeep anjir. Ada jeep di sini. Mati aing. Jambore full. Bodoh, Rapul bodoh. Jambore please. Ada mobil. Minggir. Panggil gue jadi pelan anjir. Dari tenaga, nah. Tenaga adalah kunci. I'm the best. Masih finishnya jauh banget. Ura. Alah, anak kambing. Setan. Nos. Ini gak dapet. Ya, ambil orang bro. Itu finishnya cuy. Kita peringkat pertama cuy. Let's go brody. Easy game lah. Dapet level baru harusnya ya. Kayak lagi kali ya. Apakah dapet level baru? Ih gak dapet dong. Wah gak asik banget. Cuman Italia sama si Utah doang. Kayaknya harus namatin emang ya. Gak asik bisa save ini. Oke bro, sekian video kali ini. Jadi nostalgia sedikit game-game PS2 di mana kita mainkan Downhill Domination, yang mana pada saat itu seru banget. Tapi sekarang kalau gue mainin ya gitu doang ya. Dan kalau mau namatin atau nambah-nambah karakter atau track baru, emang harus namatin. Jadi main karir ya. Kalo tadi kan gue gak main karir. Jadi gitu aja. Kalau lo mau gamenya, cek di deskripsi. Udah gue jelasin. See you next time brother. Bye-bye.